Cepat urus. Cepat urus pintu masuk. Tidak perlu lagi. Hari ini aku kerja sebagai pengisi suara Helena di series Bima S. Dan aku harus semangat karena ini episode-episode terakhir di season ini. Ada banyak banget bulu kucing by the way di topi aku ini. Aku bersihin dulu. Anyway, I'm excited but I'm also a little bit sad because it's about to be ending. So anyway, I hope I'm gonna do well today. Yeah. And aku udah sampai sekarang, tada, udah ada di gedung MNC Animation. Aku ke toilet dulu sebentar, dan abis ke toilet aku fit check, yes, outfit check, slay, pose, bye. Okay, let's go, harus kerja, yuk, let's go, semangat, yuk, semangat. Oh ya, aku juga pakai masker karena aku lagi sakit gara-gara polusi Jakarta. Halo, Mas. Halo juga. Gimana ini episode terakhir season 2? Iya, mudah-mudahan nanti di season berikutnya ada lagi ya peran Helena. Atau peran-peran yang lainnya. Oke, let's go. Let's go. Apa kabar Mas Surya? Alhamdulillah, baik. Ini dia, kembali lagi ke ruangan ini untuk terakhir kalinya di season 2. Halo. Tutup dulu. Aduh, dua kali. Buset. Okay, let's settle down. Right, as I settle down, aku beres-beres dulu, taruh tas. Nih aku voice overin semua kegiatannya deh. Ah, padahal nggak penting banget. Buka masker, benerin jaket, pakai headphone, apalagi. I just want to make sure everything is correct. Oh ya, ini aku lagi keluarin tripod aku karena aku emang niat banget pengen bikin konten rekaman terakhir di season ini. Itu, ya ampun, wow. Oh, di terakhir-terakhir Helena gak ikut berantem. Helena, salam perdamaian. Peace, yo. Insaf. Astagfirullah. Robal baroya. Terakhir nyantren dia. Astagfirullah. Apa lagu-lagu kalau Ramadan tuh? Mm-hmm. Tombo ati. Mm-hmm. Ada lima perkaranya. Yang pertama, insaf jari Maverick. Cek. Let's start. Maverick Helena. Cepat urus pintu masuk. Ya. Oh, harus cepat. Cepat urus pintu masuk, biar aku tangani ini. Oke. Cepat urus pintu masuk, biar aku tangani ini. Gitu ya? Oh, pas sudah jadi Helena nggak bindeng gitu ya? Pas masih Alia masih bindeng, gagal. Biar aku tangani ini. Oke. Okay. Oh my god. Kan dia berbisik gitu ya? Maksudnya tuh dia sedih ngeliat Clau gitu ya? Clau. Makanya abis itu langsung tobat. Clau. Oh, lebih miris lagi, oke. Clau. Oh, ketinggian, sorry. Clau. Clau, jangan mati. Samson mati, kau mati, Helena sendiri. I'm so sad. Menjadi manusia pun tidak ada bedanya dengan menjadi monster. Menjadi manusia, oke. Sembuh. Menjadi manusia pun tidak ada bedanya dengan menjadi monster. Lebih baik aku mati.
Menjadi manusia pun tidak ada bedanya dengan menjadi monster. Menjadi manusia pun tidak ada bedanya dengan menjadi monster. Lebih baik. Bedanya dengan menjadi monster. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Oh, I'm so lonely. Oh, I wish I found a lover that could hold. Aku mati. Belum lahir. Sudah. Kalian tidak perlu lagi. Sudah, kalian tidak perlu lagi mengejarku. Tambah lagi emosinya, oke? Sudah, kalian tidak perlu lagi mengejarku. Yay, oke, Slay. Tidak perlu lagi mengejarku. Oh, kelebaran, oke. Tidak perlu lagi mengejarku. Sedih banget, guys. Sedih banget. Wow, Samson. Jadi yang satu pertama naik, terus yang kedua turun. Oke. Okay. Ya. Yeah. Coba lagi. Wow, Samson. Sorry. Oke. <Okay. coughs> Wow, Samson. Gitu ya, pas turun langsung gitu kan, langsung gitu aja, nggak usah ditarik lagi, langsung gitu ya. Oke. Ya pas gini ya. Ya gitu. Wow. Nice, Helena. Nice. Disambungin ya. Oh. Iya, oke. Oke. Coba ya. Jangan ya, pas yang gitunya pendek aja ya. Oh, terus nyerang lagi. Oke. Okay. Kayak gitu kah? Sepertinya kali ini Infernus tidak akan main-main lagi. One eternity later. It's a wrap. Kata Shin-chan juga. Mama, it's a wrap. It's a wrap. Dan Mas Surya, terima kasih udah satu season bimbing aku. Keren. Gimana pesannya untuk Helena? Aduh, Helena, pesannya apa pesannya? Bingung. Helena, semoga nggak galauin ya, teman-temannya terus.
Helena sendirian sekarang sebatang kara dengan teman baru. Jagoannya V, Satria dan Aurora. Iya. Terima kasih ya. Thank you Mas Surya. Sampai ketemu di season berikutnya. Thank you. Beres-beres dulu, jangan langsung pulang, eh. Beres-beres dulu. Belum beres nih. Belum selesai nih. Udah surap-surap aja, siapa yang beresin? Gak ada orang yang bantuin, sendirian aja semua. Iya gitu dah. Selalu gitu dah. Hey, pas banget lagi papasan sama pengisi suara Inferno. Inferno. Ya ampun ternyata. Siapa namanya? Fitra. Halo Pak Fitra. Suara Inferno ternyata begini wajahnya. Ini yang biasanya ngancem mau makan aku, guys. Semangat hari ini. Dadah, Mas Firman. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.